Jadi kemarin pada saat gelar pasukan Polda Jawa Tengah, kita membentuk satuan tugas gabungan. Di situ ada cybercrime dari Krimsusnya kita ambil, kemudian ada multimedia dari Humasnya kita ambil, kemudian ada krim keamanan umum dari Intelnya kita ambil, dan krim kita gabung, kita bentuk satuan tugas, namanya satuan tugas anti kampanye hitam. Jadi kampanye hitam yang menjelekkan, kemudian yang menimbulkan perpecahan, fitnah, yang mengangkat isu-isu kesukuan, agama, seperti itu nanti patroli. Dan kalau warga masyarakat menemui juga, apakah itu dalam bentuk spanduk, apakah itu dalam bentuk juga di medsos, bisa langsung dikirim ke hashtag ya, anti black campaign Jawa Tengah.